Lion. Apa-apa? Apalagi, apalagi? Right there by the outhouse. Waduh, waduh. Babi ngepet, anjir. Holy hell. Serigala kalah, bre, sama... sama babi ngepet, bre. Hey, Mish. Tapi ya kuat loh, bre, si babi ngepetnya, bre. Ah. Anjir, baru mulai udah berak dong kuda saya dong. Oke, bre. Welcome, bre. Jumpa lagi bersama saya, Adam Tavian. Ntar, cek lokasi dulu, bre. Kembali lagi kita mainkan game Red Dead Redemption 2 ini, bre. Dan kita menyelesaikan misi The Veteran 4 ini, bre. Misi terakhirnya si Hamish Sinclair ya, bre. Langsung kita samperin aja, bre. Ini misi terakhir buat dapetin si kuda emas bull, bre. Misi part keempat itu veteran keempat. Nyangkut nabrak ajarin kuda tol banget ya. Ntar tak ganti sama bull kamu ya. Nah itu kuda saya itu nanti. Di misi keempat ini nggak tahu kita disuruh ngapain bre. Kalau kemarin kan berburu bre terakhir bre. Mungkin mau dikasih kudanya ini bre. Hamish, come on in. Oke. How you keeping out here? Keeping fine, thank you. Back out. All right then, is it? Living out here, away from civilization. Civilization. Yeah, I saw what civilization and industrial advancement will get you in the war. Progress, well. Yeah, udah. Udah nggak ada perang, udah nggak ada perang. Udah zaman cowboy. Zaman indah, bro. I got company. Yeah, I guess. Come look at this. Remember catching that? Iya, inget aku. Itu yang dapetin saya itu ikannya ya, bukan kamu ya. Forgot about him. Jadi topi, jir. Serigalanya. Bukan jadi topi ya. Jadi kayak apa itu? Pajangan tembok ya, bre. Yang bunuh saya juga itu, serigalanya itu. Ingat ya. They weren't lying. Apa-apa? Apalagi? Right there by the outhouse. Waduh, babi ngepet, anjir. Holy hell. I saw some cattle gored the other day, but I don't emang jaman koboi ada babi ngepet ya? Let's go take care of it. Ya, siap. Okay. Gaskan langsung, bre. Damn, I thought I got him. Pursue. Iya. Siap, bre. Kejar ya, bre. Langsung meninggal lagi lah sama John Marston lah. Kita pakai duel revolver. Tak. Pas, bokongin. Dar. Udah kelar. Masih hidup, anjir. Saya Anjir. Saya tak kejarin dulu, bre. Tak tembak. Itu nih lo. Duburnya tak tembak. Segitu peluru banyak ya, bre. Masih hidup, anjir. Ah, udah gila. Udah gila dong. Itu pas pantatnya semua lo, bre. Pas itu, bre. Peluru sebanyak itu masih hidup, anjir. Mana nih sih ya, Miss? Cek. Kita pakai ramuanku sing nah ini, ramuan sing langsung penuh semua, bre. Oke. Itu ramuanku 99 bukan ngecit ya, bre ya. Ntar aku kasih tahu triknya, bre, buat dapetin OP sejak awal, bre. Cara-cara menjadi OP, cara menjadi kuat di dalam game RDR 2, bre. Ntar saya tunjukin, bukan cheat itu, bre. Bukan cheat, bukan mod ya. Ada triknya, bre, itu, bre. Oke, kita siapin shotgun sama pump action shotgun buat membunuh ya. Tadi gak mempan loh saya tembak pakai pistol Nazi. Udah pakai pistol Nazi gak mempan loh, bre. Tembak di pas di pantatnya semua. Aduh. What we do? Pinter loh membuat dua jalan ya, bre. Bisa gitu ya kaki bunsin gitu. Jadi jalannya kebelah dua gini, bre, katanya, bre. Iya, kita mencar, siap. Ya. Si Hamish ke bawah, kita ke atas, bre.
Bisa kaki bunsin bre. Babi ngepet emang ini. Anjir emang. Bisa kaki bunsin dong. Babi ngepetnya dong. Bentar kita suruh nyariin ya dulu. Mana sih babi? Itu tuh. Ada mas-mas deh. What's that? Apa ini? Wanjir serigala mati bre. Luar biasa. Serigala kalah bre sama babi ngepet bre. Goring wolves too. Goring wolves too. Damn it. Suara tembakan bre. Oke, siap. Hamis. Aduh, Hamis bisa ngalahin babi gak itu gak? Hamis. Shit. Aduh, dikejar bre, si Hamis bre. Aduh tuh, udah nyusahin. Gak bisa dinaikin lah kuda nih bre. Hamis, mana si Hamis? Aduh, gak ada suaranya dong Hamis dong. Mana jir Hamis jir? Aduh, itu si Bull. Jesus no. Jesus no. Mat. Oh. Hamish. I got thrown and a bastard hog got me. Take a Bill for me, would you? Iya, tak ambil tak. He's a good horse. Iya. He may be stubborn. Tak rawat kudamu tak rawat pun. Santai. Meninggal bre. Jujur lah. Hey, Mish. Tapi ya kuat loh bre si babi ngepetnya bre. Retri. Terlalu nafsu bre, sabre. Bentar bre. Telat nembak tadi. Ha. Dor. We got him, old man. We got him, old man. Kita kulitin dulu, bre. Nah, kita bukan dikulitin, bre. Dapat taringnya itu ya, yang mahal itu ya, itu kan. Anjir. ya maaf Hamis ya. Ini saya tumpuk gini. Bull. Tuanmu udah mati, Bull. Oke. Tenang, Bull. Tenang, Bull. Kamu sekarang milikku, Bull. Tak rawat, aku janji bakal ngerawat kamu, Bull. Tenang. There's boy. Tenang. Tuanmu udah meninggal dimakan babi ngepet. Hey, good boy. Sini. Ikut A. Duh. Kok gak mau ikut? Belum. Belum kepencet, bre. Nah. Ikut A. Oke. Sekarang, maaf, Bull. Tuanmu, Hamis Sinclair. Sekarang udah tenang di surga sana, Bull. Langsung hujan dong. Oke. Okay. Bull. Come on, Bull. Let's go. Maaf, Bull. Come on. Kudaku yang satu. Bentar. Gini aja, bre. Langsung saya lepas aja ininya. Apa itu? Sadelnya ya. Wala, Pak. Santai dong. Anjir, ditendang anjir. mau tak lepas itu nih lo. Apa itu sadelnya itu, Bre? Oh, ini. Dari kuda lama dulu deh, Mas. Tagenaga. Sek. Dah. Dari kuda lama dulu baru dipasangkan ke kuda baru. Makanya ditendang udah dihajar lah. Ya maaf, Bu. Ahli kuda macam apa ini? Oke. Udah hujan-hujan gini. Kita bersihin dulu, bre. Biar bersih, si Bu. Yeah, good boy. Hey, boy. Oke, come on, guys. Yuk, kita tinggalin si Hamis ya. Dia udah tenang di alam sana, bre. Tuh, lihat. Udah kenang-kenangan itu.
Ntar kita OTW mau ke penjual kuda, bre, di Valentine ya, di stable. Mau jual kuda yang lama dulu. Wala jauh banget, bre. Makan sini aja, nah. Di Van Horn aja, bre. Jual kudanya gini kan dekat. Eh, man. Udah kok mau ikut gak? Ikutan ya? Oke. Okay. Udah resmi punya kuda si Bull ini, bre. Karena si Yami Sinclair udah entat ya. Udah entat dimakan babi, bre. Oke. Okay. Kuda aku lah gak ngikut kuda yang lama. Bull ini statnya lumayan bagus, bre. Ajur, ada petir, bre. Jadi kok langsung hujan gini ya? Si Yami itu dewa kah? Dia meninggal langsung hujan badai gini, bre. Kuda aku mana? Tak wit. Tak wit. Wit. Ayo kita mau tak jual kamu. Kita kan udah dapat bulan, jual atau bre sini, bre. Udah dapat kuda bagus, kuda lama dijual, bre. Aje, belum terang juga loh. Lah kuda lama aku dilihat, bre, ketinggalan loh, bre. Lemot, bre, kuda lama aku tuh emang besar, badannya kuat, bre, dia, bre. Tapi lemot, bre, sama staminanya cepet habis. Kalau Bull baru dia, baru level 1 aja staminanya lebih dari setengah loh, bre, si Bull ini, bre. Wit. Oke, udah agak terang ini ya. Udah terang, bre. Apa itu? Oh, enggak. Kayak orang mau berburu kayaknya tadi ya. Tapi kan ada musuh, bre. Halo, pak, minggir, pak. What the hell. Pak, kamu kaget ya lihat kuda emas saya ya. Kuda langka nih. Orang lihat langsung what the hell. Kuda lama aku lihat, bre. Kalah jauh, bre. Tak panggili terus gak mau muncul-muncul kuda lama aku ya. Agak perjalanan agak lumayan jauh, bre. Tapi lebih jauh di Valentine tadi, bre. Ini udah astaga naga, gak lihat ada batu di situ, bre, aku, bre. Waduh, mati si Bull. Anjir, tak kira mati, anjir. Masa baru punya mati, bre. Santai, gara-gara kuda lama yang jalannya lama, bre. Lihat tau, gak sampai lo kuda lama aku lo. Fokus lihat peta tadi, lihat petanya mape. Lumayan kan, kandangnya juga udah penuh juga soalnya. $12, bre. Heavy, lihat speednya, acceleration kurang banget sih, bre. Dah clear. Yuk, Bull. Kita JJS, Bull. Jalan-jalan santai, Bull. Nggak bisa naruh senjata. Oh, sejak itu apa tuh? Harus jalan dulu ya. Nah, jalan agak maju, baru kita sembunyiin senjatanya, bre. Kita cukup pakai pistol aja, bre, kalau jalan-jalan itu, bre. Pistol Nazi. Ini dia, bre, si kuda Bull warna emas mengkilat udah resmi menjadi milik kita. Ini, bre. Oke deh, bre, itu dia cerita singkat dari si Hamish Sinclair ya, bre, dengan story mission yang cukup seru parah. Kalau gitu saya undur diri dulu, bre. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. And salam mata.